Polisi mengungkap kasus penyerangan Mapolresta Jayapura, Papua, Senin kemarin. Dari hasil penyidikan, polisi menyita 7 pucuk senjata api dan 174 butir peluru. Penemuan senjata api ini dari keterangan Ananias Sabal, ketua adat desa Koyakoso yang telah ditangkap sebelumnya. Selain menyita senjata api, polisi juga menahan 6 dari 14 pelaku kerusuhan. Penyerangan terjadi karena warga Koyakoso tidak terima ketua adat mereka ditahan polisi akibat sengketa tanah.